Beliau adalah Sultan Aji. Tapi paman, Sultan Aji itu yang mana? Ada penolongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba? Saatnya apa? Saatnya kamu dan aku menjadi satu. Saatnya untuk membereskan siluman B dan Om Jin Belis. Aku adalah Sultan Aji. Sultan Aji? Iya. Emang Sultan Aji pakai nanya lagi. Gimana sih kau ini? Dia ngaku. Tapi ada yang aneh ya. Tapi apanya ya? Lu cabut aja. Ambil. Ini saatnya aku memulihkan tubuh Sultan. Alhamdulillah. Bagaimana Sultan? Apakah tubuhmu masih lemas? Tidak paman. Tapi paman, Sultan mau nanya. Pas Sultan pingsan, kenapa Sultan rasa kayak udah gak punya tulang lagi? Energi Sultan aja yang menyatu dengan tubuhmu. Sedangkan tubuh kecilmu ini masih belum cukup berenergi untuk menyelaraskannya. Udah tahu masih kecil, mau dipaksa menyatu. Ada-ada aja dia. Karena takdirmu sudah tidak bisa ditunda lagi, Sultan. Kau harus segera menyelesaikan tugasmu. Tugas? Tugas yang mana, Paman? Kau harus mencari tongkat Ki Manggala dan mengembalikan kepada pemiliknya. Pemiliknya adalah Sultan Aji. Beliau adalah Sultan Aji. Tapi paman, Sultan Aji itu yang mana? Kami adalah Sultan Aji. Kau pun juga Sultan Aji. Tapi Sultan jadi bingung nih. Masa aku Sultan Aji dan kalian juga? Jadi sekarang kasih tahu aku, Sultan Aji itu yang mana? Wujud kalian berdua adalah wujudku di masa kecil. Karena raga abadiku sementara ini tidak dapat mengembara, aku harus menggunakan sukma masa kecilku. Aku mengirimkan Sultan Aji kecil ke duniamu untuk mengecoh musuh-musuhku. Jadi waktu pas bapak kecil, wajahnya mirip sama kami berdua. Tentu saja Sultan. Bukankah paman pernah mengatakan kepadamu, kau adalah cucu keturunan Syekh Sultan Haji? Sekarang Sultan paham. Pantesan kamu sering tolongin aku. Ternyata aku cucu kamu, kakek. Lagian paman, gimana caranya Sultan mendapatkan tongkat Ki Manggala?
Setelah mendapatkan tongkat Ki Manggala, kau harus mengembara untuk mencari Syekh Sultan Haji di dunia gelang itu. Tapi paman, ngapain Sultan harus cari? Bukannya bapaknya udah di depan kita? Wujudku saat ini adalah sebuah sungai. Sultan, kau harus membantuku untuk menemukan ragaku. Bukannya bapak itu hebat? Seseorang telah menjebaknya. Mohon maaf, Misana. Siapakah sebenarnya dirimu? Aku tidak mungkin melukaimu jika aku tidak mengetahui jati dirimu. Raga Syekh Haji yang abadi disihir menjadi batu es yang membeku. Raga Syekh Sultan Haji berada di suatu tempat. Selama ini Maesa dan prajuritnya mencoba untuk mencarinya, tapi mereka tidak tahu keberadaan jasad Syekh Sultan Haji yang sebenarnya. Kebetulan ini santri sepi amat ya. Kok bisa sepi begini? Jangan-jangan pada tidur semua nih santri. Aimah, apa benar yang dimaksud sama anak santri? Ini tongkat Jaki Manggala. Jangan-jangan memang iya ini. Jadi penasaran. Sepertinya iya ini. Aimah, ini benar ternyata tongkatnya Ki Manggala. Alamak. Wah, kalau begini aku lapor aja sama si Raden ya. Ah, janganlah. Masa lapor melulu. Udah kayak bocah aja. Mendingan ini tongkat aku yang miliki. Dan aku akan bisa melebih dari si Raden, ya kan? Belum tahu dia. Emang jin kaleng-kaleng. Dulu deh. Aku masih penasaran sama tongkatnya Pak Kiai. Mendingan sekarang kita coba cabut lagi yuk. Wow. Tongkat apaan sih? Wow. Wih. Bulawai. Emangnya kamu enggak ada niatan buat nyoba tongkat itu tuh? Coba nyabut. Betul, iya, Sultan. Tahu, betul. Kita tuh udah nyoba semuanya, betul enggak? Siapa tahu kan bisa kesempatan emas loh, Sultan. Ayo. Kumpul semuanya, kumpul sini. Pak Ustadz memanggil kita. Oh iya. Ayo. Yaudah kita ke lapangan yuk. Yaudah yuk. Buruan. Thank you.
semuanya pada salawat, pada salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita berhasil menemukan tongkat Ki Manggala. Tongkat Ki Manggala, takdirmu adalah untuk mengembalikan tongkat Ki Manggala kepada Syekh Maulana Aji. Syekh Maulana Aji. Semua. Allahumma sholli ala. Semuanya pada salawat, pada salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Semuanya pada salawat. Allahumma sholli ala. Sultan, kita berhasil menemukan tongkat Ki Manggala. Tongkat Ki Manggala, takdirmu adalah untuk mengembalikan tongkat Ki Manggala kepada Syekh Maulana Aji. Syekh Maulana Aji. Kalau ada gempa, ada apa-apa, bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jangan berhenti tuh, jangan putus, paham? Paham, Ustaz. Ustaz. Udah deh, udah aman nih. Kalau gitu, kita aman. Tongkatnya hilang. Tidak hilang, Sultan. Tongkat itu melebur ke ragamu. Ki Manggala akan muncul kalau kamu memanggilnya. Ki Manggala akan datang. Allah memanggilnya. Tongkat Ki Manggala. Jadi, tongkat Ki Manggala akan datang. Kalau aku memanggilnya. Semoga tongkat Ki Manggala sudah bertemu dengan pewarisnya. Iblis, kira-kira dong masa aku dibenturin sih. Bentang-bentang badan kamu besar dan gede. Maaf, gimana sih namanya juga mendar kan tiba-tiba. Aduh, tadi lu. Apa? Gimana ya? Iblis, iya. Mana tongkatnya Ki Manggala? Hah? Katanya ada di sini. Yang ada tuh tongkat jemuran. Tipu-tipu kah? Ah, cuma lupa ini sih kok. Tadi tuh ada di sini. Enggak bohong, masa aku bohong-bohong dosa. Gila. Tadi ada di sini. Jangan-jangan tongkatnya ngacir. Bener, swear. Enggak bohong. Aduh, Iblis. Bagaimana kalau kita lapor saja sama Raden? Gimana sih? Jangan lapor ke Raden, percuma. Nanti mau dikutuk, mau jadi kodok. Enak aja. Tongkat juga gak ada, ngapain mesti laporan. Udah, slow aja. Iya. Yang ada kita dimarahin ya. Tuh, kan? Ngerti? Sekarang gak usah mikirin tongkat. Sekarang kita mikirin di mana gelang si Raden itu berada. Begitu, paham? Agak. Ya sudah, kalau begitu. Kita cari gelang Raden sekarang juga ya. Oke? Oke. Mari kita ngecek. Maaf, Boy, maaf. Kok kena kepala sih? Kan biasa. Ini bisa sidang pengadilan. Sidang pengadilan. Pengadilan ke DPR aja.
Iya. Kagak boleh kena muka ya. Kalau misalnya kena muka artinya kagak sah, kudu diulang lagi. Tuh. Nah, lempar lagi dah sama dah. Pukul lagi yang benar ya. Iya, iya. Enggak boleh kena muka ya. Kalau kena muka enggak sah ya. Tuh, enggak boleh kena muka. Ah. Yuk, konsentrasi. Mana supporternya? Iya. Iya. Sultan lagi nih. Lah. Ya, ada. Pausat. Kok kena pidi sih Pausat? Kan biasa. Ini kalau sekali lagi kena kepala, gua yang panggil penghuni-penghuni planet Mars nih, Pausat. Sultan, aduh bagaimana sih? Kok kamu kalah lagi ngelemparnya? Iya, Pausat. Maaf, Sultan padahal enggak sengaja. Harus diulang lagi ya. Ya. Sultan enggak boleh kena muka ya. Dua kali loh. Iya. Ambil bolanya lempar kemari. Ya, masih semangat ya, Boim ya. Iya, Pak Ustadz. Supporternya mana? Boim! Siap! Lari, Boim! Wah, ya! Tapi ini dendam, Pak Ustadz. Ini mesti didiskualifikasi nih tim Sultan. Bahaya loh, ini udah dua kali. Kena pala, iya, kena pipi, iya, kena perut, bahaya loh. Iya, emang kagak boleh kena pala ya. Tapi kena badan, kencang banget emang ya. Iya, ah. Aduh, lu bagaimana sih kentung? Pelan-pelan dong lemparnya lu. Gak bisa, Pak Ustadz. Emosi nih. Lah, kagak boleh main pakai emosi lu. Pakai esteller enak. Wow. Enak tuh es. Mbak be belulu. Tenang, suluh aja. Nih, coba lihat anak itu. Akhir-akhir ini susah kali ditangkapnya. Akalnya banyak. Kamu sendiri yang bodoh. Hah? Cuman sih? Kenapa sering banget nolongin dia? Aduh, aku tuh masih ada utang perjanjian sama dia. Tenang aja, nanti pasti ketangkep dia. Slow. Kenapa kamu senyum-senyum saja? Coba kau lihat itu. Si buntalan kentut. Macam mana menurut kau? Macam mana? Apa yang harus kita lakukan? Ujung busa ke Bekasi. Wah, itu pertandingan ngapa asik banget sih? By the way, itu permainan waktu gua children dulu tuh. My chill. Bola kasih waktu gue di Amsterdam. Weh, Sultan! Kembaran lu nih, si Ocit. Ikut dong. Kodok buduk. Siul mas nal bakyak. Sampai buang angin nih. Gue mau buang angin. Spiteng. Ngapa lu terang-terang betul? Mengapa? Lu ngapain ngomong-ngomong sendiri lu? Lu lihat no. Gue lagi ngeliatin permainan bola kasti. Ih, ngeri. Ucet deh. Bodoh amat. Oh, ini pertandingan nih. Mongol alias moncrot suka banget ini. Waktu gue di Rusia dulu, gue sering main sama Amita Bacan. Bukan Bacan, tapi bom-bom. Bodoh amat. Ngapain gue banyak basa-basi sama lo? Gue mau olahragai. Olahragai. Bukan basa-basi, mulut lo mau nasi basi. Istilah olahraga itu mensana op kompor meleduk. Bukan kompor meleduk. Apaan? Pala lo belah geduk. Aduh, gue jadi buang-buang tenaga aja. Gue mau olahraga dulu ah. Ngapain lo? Sultan! Buka jaket. Ikut gue, Sultan. Ngapain lo?